Dalang pelok. Hei, kamu hewan apa? Bagaimana kalau kita carikan nama yang cocok? Tapi apa ya? Ah, sakit anjing! Tap. Dalang pelok. Larry, ya mataku sakit. Hah? Lucu. Anjir, aduh, mata lu jelek banget semua. Nih, gue tahu nih pasti ini gara-gara gerhana semalam kan. Makanya Cil, kalau ada gerhana tuh jangan diliatin. Tapi ini bukan gara-gara gerhana. Terus gara-gara apa dong? Mataku perih, sakit, dan hampir buta karena melihat teman-temanku yang rusak karena rokok. Dalang pelok. Sayang, kamu lagi apa? Aku lagi Ayo, kamu kok grogi sih? Jujur ya. Iya, aku jujur. Aku lagi megangin susu teman aku. Kita putus. Beneran? Alah, monyet. Udah gak usah jadi teman aku lagi kamu. Dasar perusak hubungan orang. Terangkanlah. Dalang pelok. Cece. Bang. Dalang pelok. Kalian ya? Kamu cantik, tapi cantikan aku. Dalang pelok. Sakit banget. Sesakit kabar KTPku yang belum jadi. Dalang pelok. Apakah kamu melihat pohon? Dol. Kamu berhenti dulu deh. Kenapa harus? Apakah kamu melihat? Kamu buta ya? Mataku minus. Bilang dong. Nih, pakai ini. Perfect A dari @indosehat.shop. Matamu yang minus tuh langsung benar pasti, Dol. Benar. Ya, dia udah gila. Apakah kamu melihat pohon? Tidak, aku udah melihatnya duluan. Dalang pelok. Cil, kita mau kemana dah? Lah, lu tadi bilang mau ke rumah mantan lu, Nyet. Iya ya. Monyet, lihat, ada sampah. Gak penting banget dah. Kita harus jaga kebersihan. Ayo kita buang sampah ini ke tempat sampah. Bentar Cil, jangan dibuang. Itu bukan sampah, tapi mantan. Iya, gak apa-apa kan mantan tempatnya di tempat sampah. Anjay. Dalang pelok. Wah, gak ada Acil nih. Kesempatan gua nih buat sebat. Larry ngerokok di belakang aku. Kamu jahat banget sih kamu. Jangan ngerokok, Larry. Elah, suka-suka gua apa. Kali-kali gitu, Cil. Lumah, gitu banget dah. Nih, gua hidup kurang nikmat gitu loh rasanya gimana sih. Jangan, Larry. Itu bahaya. Bisa keluar jin. Jin apaan sih? Wah, gila. Dalang pelok. Larry, kamu mau kemana? Gue mau cabut bete gue sama pelajaran Pak Ijo. Ya gimana sih, kan aku sekretaris. Nanti aku absenin kamu apa, Ler? Lu absenin gue izin aja, ya? Oke. Acil, ini si Larry, izin apa, Cil? Larry izin cabut, Pak. Oh, nanti tak gambar-gambar tuh orang. Dalang pelok. Ada sakit, sakit. Dalang pelok. Wow, dari koplak dokar. Acil, dari dalang pelo. Akhirnya kita bisa bertemu. Karena aku akan mengalahkanmu, iya. Pukulan ente gak ada apa-apanya. Iya, gak kena. Gila. Dalang pelok. Todi, aku cinta kamu. Najis. Larry, aku cinta kamu. Pak, ada yang ngomong nih, Pak. Mana yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kamu ya, Cil, ya? Aku gak ngomong kok. Aku cuma menjalani janji pesdik, Pak. Apa? Mencintai semua teman, sekolah, dan yayasan.
mencintai semua teman, mencintai semua teman. Jalan pelok. Cuk, lu ngapain di Bali? Aku diundang Entrepreneur Bootcamp 2017 buat jadi pengusaha. Pengusaha apaan kamu, Le? Pengusaha ternak lele lah. Anjir, sini lu balik, gua kame-kameha lu. Kame-kameha aja. Cil, ayo ya gitu, turun. Panitia udah nyuruh makan. Ya. Makan tuh lele. Enak lele. Kok pahit sih? Kok lu senyum-senyum? Biar manis, kan senyuman aku manis. Yang tak kawan sorotin ripatmu jatuh. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Jalan pelok. Larry, aku bisa kentut tanpa dicium baunya sama orang. Tapi aku bisa cium. Lah, emang iya? Coba-coba, gimana sih? Nih, bentar ya. Nih, aku udah mau kentut nih. Nih, lihat nih. Nikmat. Coba, kamu coba. Ya udah, nih gue mau kentut nih. Ya. Enak kan baunya? Lalu ngapa doyan kentut gue, Cil? Astaga. Jalan pelok. Ada Acil. Kairul. Kairul, ajarin aku naik motor dong. Oh, boleh. Ini nih, pakai motor gua aja. Yeay. Pertama-tama, lu naikin motornya. Udah. Kemudian, jalan. Woi, ada gimana nih? Tidak, motor. Lu mau apa? Apa? Iya, lah. Sekalian aja tiang listriknya tanyain. Tiang listrik? Lu mau apa? Jalan pelok. Kalau udah nyampe, lu ditangkep, Cuk. Dabrak tiang itu. Lu kan gak kenapa-napa, Beton. Bilang aja, saya harus dirawat di luar negeri. Kata orang-orang, Om gak boleh pergi ke luar negeri. Harus tanggung jawab sama masalahnya Om dulu. Bilang, kalau saya gak dirawat di luar negeri, saya lupa ingatan, saya lupa sama masalah saya. Gitu, kalau berhasil ke luar negeri, bisa cabut saya. Dia bilang begini, kalau saya gak dirawat di luar negeri, saya lupa ingatan, lupa sama masalah saya. Nah gitu, sama kalau berhasil ke luar negeri, bisa cabut saya. Nah dia bilang begitu. Jalan pelok. Apakah kamu melihat jembatan? Gua lihat tuh di belakang lu. Di mana? Di belakang lu. Otakmu. Matik ya lu. Jalan pelok. Semuanya dengar, akun perusahaan kita sedang dihack. Hah? Apa? Kita dihack. Diam, kita tidak boleh panik. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cara profesional. Kita harus tetap tenang, ngerti kalian? Ya, ngerti. Untung aja, kita gak ada yang panik, ya gak? Dengar semua, tak akan lama lagi hacker itu akan kutangkap. Dalang pelok. Nyet, ayo kita lanjut perjalanan. Aduh, diem-diem baik. Ya bentar Cil, ini gua kan habis beli Mac ya. Cuman masih kayak kosong, belum ada aplikasi dan segala macam gitu loh. Nyari di mana nih ya? Ya elah, itu mah gampang. Nih, kamu langsung cek Instagram aja di @MacGiverID. Nah, di sana tuh jual aplikasi dan segala macam kebutuhan yang berhubungan dengan Mac. Ya nggak, Mac? Mac kan tuh, ya nggak, Nyet? Wah, iya ya. Wah, langsung gua beli dulu dah nih ya. Ya udah, ntar aja lah, Nyet. Monyet lu, lama banget jadinya. Dalang pelok. Beli paku 5. Bukan material, Re. Beli sate deh, beli sate 5. Oke, Re. Ini, Re, dah jadi satenya, Re. Wah. Kok gak ditusuk-tusuk pakai tusukan sih, Bang? Kamu gak tahu kan, Re, rasanya ditusuk-tusuk, Re. Sakit, Re, rasanya kayak ngeliat dia sama pasangannya, Re. Berharap bisa sama gitu, Re. Aduh.
mau, kasihan. Jadi sayang. Sate orang. Dalang pelok. Om Gepeng, aku mau cukur rambut nih. Ya, dia tidur lagi. Wah, itu apaan? Ngengeng, telolololet. Acil! Kamu ini ya. Tenang Om Gepeng, aku tahu caranya biar tumbuh lagi. Aku tinggal beli krim wakdoyok di Instagram @wakdoyokjakarta_. Wah, mantap kamu Cil, mantap. Ya mantap lah, masa enggak pala lu aja ya, enggak mantap kampret. Dalang pelok. Dora, ada swiper mau mencuri buah kita, Dora. Dora, woi, ngomong sama Cande. Pantes. Ada monyet, ganggu-ganggu aja lagi dengerin musik juga. Apaan sih? Itu Dora, ada swiper mau mencuri. Swiper? Curi hati aku dong. Dalang pelok. Lah, Cil, muka lu kenapa, Cil? Benjol-benjol gitu. Monyet, aku tadi habis ngambil madu di atas, tapi gak boleh sama lebahnya ditusuk-tusuk aku. Kayak temen yang nusuk dari belakang. Ya elah, Cil bilang, kek. Lu kalau mau nyari madu, tinggal beli aja di Instagram @madusariasli. Ah, madunya asli tuh beneran? Ya asli lah. Gak kayak harapan dia, kan? Kagak, Cil. Asli beneran. Manis banget. Manis kan, udah gue bilang. Iya, semanis kenangan yang aku jalani sama dia. Dalang pelok. Leri, lihat deh kayak sapi aku. Hah? Tuh, bisa ganti-ganti. Keren banget. Kamu kalau mau tinggal beli di @podcast_id. Aduh, keren-keren banget. Bikin lemas. Wih, anjay juga. Bisa ganti-ganti gitu kayak dia yang suka ganti-ganti hati. Tapi hatiku gak akan tergantikan buat kamu, Ler. Bisa mati aja gak lu, Cil? Dalang pelok. Lalalala. Perjalanan ini menyenangkan sekali ya, Nyet. Iya. Nyet, ngomong-ngomong, kenapa kamu warna kuning? Ya, gimana ya? Kan waktu itu gue main petak umpet. Gue ngumpet di WC, terus kena. Iya, aku paham. Udah, gue malu lah. Pantes lah, bau tai. Ya, lu kentut kali bau tai itu jadinya. Kagak, Nyet, lu ya bau tai, Nyet.